الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعلم والنفع والاندفاع والتذكير والتذكر, والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الطارين آمين لا قوله Allah rahmahallahu sallallahu alaihi wasallam fajma'a an fi sa'idin waahidin fajma'a mangko ngumpulke ke aja an-naasa ing para manusa rakyate fi sa'idin waahidin ing dalem dataran kang siji lapangan sa'id tidak ada yang dataran tinggi, tidak ada yang dataran rendah. Imam Malik mengatakan, kullu ma fauqal art sa'id. Itu yang dimaksud sa'id dalam hadis ini, dari Imam Malik mungkin itu. Ketika bab tayammum, kalau Imam Syafi'i, itu fatayammamu sa'idan tayyibah. Imam Syafi'i ketika me ijtihad tayamum, hukum tayamum dari Quran, hadith, beliau mewajibkan tayamum itu harus pakai debu. Debu itu maklum debu. Beliau memaknai dalil tayamum dalam Quran, kata yamamu sa'idan tayyiba, kata Imam malik ay, lahu gubar, tanah yang punya debu, letuk. Iku tanah yang ada bleduke itu buat bom Ya kalau semen, ya bukan turap. Kapur, bukan turap. Tapi semua jenis tanah, wah tanah merah, buat tanah putih, lah Yang penting lahu, gubar, yang ada bleduke. Tapi Imam Malik, itu memperbolehkan bom dengan semua debu yang ada di semua permukaan bumi. Ini bisa, kata ya <laughs> Bisa. Meskipun tidak kelihatan, tapi yang penting art semua yang di atas bumi itu sa'id. Wallahu a'lam, mungkin dalilnya ya ini Rasulullah s.a.w. menamakan sa'id, yakni fauqal art, seperti di pesawat kalian sholat di bis di pesawat ada toilet bis bis sekarang ya ada toilet kadang yang tidak ada toilet misal ini seperti dia itu tidak uh, tidak berhenti ya hormatil waktu tapi ketika ada ada syarat yang di, bisa dilakukan dilakukan tetap meskipun dia hormatil waktu ada debu tayamum Imam Maliki bisa madhab Maliki ya di atas jok tayamum Imam Syafi'i tidak bisa harus torab lahu kuper nah, tapi itulah Imam Syafi'i madhab paling hati-hati masalah wudhu dan tayamum jadi kalau empat madhab kumpul melihat syafi'iyah yang wudhu dan tayamum kok dilakukan semua sunnah sunnah semua imam madhab empat akan jempol wudhumu bagus tidak ada yang khilaf paling hati-hati madhab syafi'iyah wa <tik> salabahu lan ing gulam ala jidhain yang atas saya kayu disalib dipendeng. Thumma akhada sahman nuli ngalap sopa malik sahman ing anak panah min kina natihi saking wadah anak panahe gulam Thumma wadha'a nuli nyelehake sopa malik as sahma ing anak panah fi kabidil kausi ing dalam tengahe busur panah Thumma qala nuli ngucap sopo gulam Bismillahi rabbil gulami Kelawan nyebut asmane Allah yakni Manah sopo ingsun Kelawan nyebut asmane Allah Rabbil rupane penggerane bocah iki Tumma ramahu nuli manah sapa malik enggulam. gulam. Fawaqa as-sahmu mepo anak panah fi sutrihi eng dalem peleng ya. ini peleng. Nggih. Nek batok iku ngarep nek pinggir apa? peleng, pilingan, nah, pilingan. Fi sudrihi yang dalam pilingane gulam, pilingan, ya jiling-jiling, pasok Jawa ya, Jawa kabih itu. Ya, pilingan, jenenge batok sing pinggir di kuarane, pilingan. Fawadu'a mongkau nyeleh ke sapa malik, sapa gulam, yadahu ing tangane gulam Fi sudrihi eng dalam pilingane gulam Fama tamangkau mati sapa gulam Fakalan nasu mongko Ngucap sapa para manusia Amanna iman sapa kita gula gulami kelawan pengerane bocah iki Fa'utiyal maliku mongko di Fa'utiyah ya nah. Mongko ditekani sapa al maliku rojo Bapila mongko di Ucapake lahum marang malik Aro ayita onotong ngerti sapa siroh Onotong ningali sapa siroh Ma'eng perkara kunta kang ana sapa sirah tahdharu iku kuwatir utawa wedi sapa sirah wallahi nazala bika hidruk, teman-teman demi -teman, Allah nazala to mepa bika kelawan sirah hidruk apa kekhawatiran sirah qad amanan nasu teman-teman was iman sapa anna supara manusa fa amara mangka perintah sapa malik bil ukhtuti kelawan pira, kelawan gali pira-pira parit kelawan gali, gali piro pira parit galian bi afwahis sikaki yang dalam piro-piro pira, -pira pucu'e pira pira dalan ing dalam pira-pira pucuke pira-pira dalan fa khuddat mangko iki opo ukhdut wa di nyala ake fiha ing dalem ukhdut anniranu opo pira-pira geni wa lan ngucap sapa malik man utawi sapane wong lam yarja kang ora bali sapa man anti nihi saking agama neman fa aqhimuhu mongko mongko nyemplungno sira kabeh mongko nyemplungno sira kabeh wahe pasukan hu eng man fiha eng dalem nar awakla utawa di utawa direndahake lahu marangman awakla utawa direndahake lau marangman ketahim nyemplung ngosiro Bapaku Mako padhak agawe uh, sapa Ini. ini kalian kembali ke domire fa faalu ego ke lafat faak himuhu berarti fa faalu mengko podo gawe mengko agawe so prajurit tapi nek kalian kembali ke fa faalu ikuti kembali ke ke man lam yarji' ya sapa man fa faalu mongko agawe sapa para prajurit ing ukhdud lan itram sapa para prajurit ing ukhdud lan itram itram udrima kuwi prajurit utawa fa fa'alu mangko padha agawe man man qila lahu iqtahim fa fa'alu hatta ja'at imra'atun sehingga teka sapa siji wong wadon wa ma'aha lan iku sartane imra'ah sambiyun lan iku sartane imra'ah sambiyun utawi bocah cilik bayi utawi bayi ngono sabiyun utawi bayi laha ha laha kang tetep keduwe imraah fataqa asat mongko mandek sapa imraah mongko mandek kuatir mongko mandek kuatir sapa imraah antaqa eng yen to jegur sapa imraah fiha eng dalem nar Fakala mangko ngucap sapa sobi bayi bayi ya, bayi Wakila umure tujuh bulan Fakala mangko ngucap sapa- sobi leha marang imroah ah. uh, Fakala mangko ngucap leha marang imro ah algula mu sapa bayine yani sobi bayine iku ya omah wahai ibuku isbiriabarah. Fa innaki maunqosa temeni sirah alal haqqi iku netepi ing atase kebenaran. Rawahu Muslim. Dirwatul <s> Jabal utawi maknane Dirwatul Jabal aalahu iku puncae gunung. Wa utawi kalimah Dirwatul Jabal bikasridzadil mu'jamati kelawan kasra al mu'jamati kang nganggo titik dal bukan dal wa dhammiha lan dhammahi dal al mu'jamah bisa dzirruh bisa dhirwah. wal qurquru utawi lafadz qurqur bi dhammil qaf ini ku kelawan dhammahi qaf loro qurqur minus sufuni iku sak macem minus sufuni kang tetep saking pir Piro-piro kapal, wasaitu itu, tapi maknane sa'id buna eng dalam kene al ardhul bariza Iku ikut bumi kang ketok, yani tanah lapang. Wal oktu itu, tapi maknane oktu asyukuku ikut pira pira cekungan. Fil ardi eng dalam bumi kena kan risawiri Kaya kali kang cilik Wa adrama utawi adrama au iku maknane ngurupake nyalaake. Wan kafaat lan utawi lafat in kafaat ayen kalabat tegese malik kapal malik wa taqa'asat utawi maknane taqa'asat kafat iku mandek wajabunat lan wati. Tawakafat kafat ikum mandek wajib Kemarin itu kisah si anak yang dakwah itu jadi dai ilallah akhirnya ketangkap sama si raja Yahudi namanya Yusuf bin Diyazan. Yusuf bin Diyazan merintahkan si anak buat murtad diancam, dibunuh, tapi ndak bisa mati. Di perintah ke pasukannya buat ngelempar ke jurang, malah pasukannya sing jatuh ke jurang. Perintah pasukannya buat buat lempar ke tengah lautan, tenggelam biar mati, malah pasukan eseng tenggelam mati. Akhirnya datang si ulam keraja ngomong, wahai raja, kau tidak akan bisa membunuh saya. Kecuali kalau kau melakukan tak per, yang tak perintahkan, baru bisa membunuh saya. Raja ini tanya, apa itu? Jawab gulam, pertama, kau kumpulkan orang-orang di satu tanah lapang. Nek gak kumpul semua, ndak bisa. Harus semuanya. Makanya semuanya dipaksa akhirnya. Dipaksa keluar hari hari ini jam sekian, tidak keluar tak hukum. Soalnya syaratnya dari anak harus kumpul semua orang di tanah lapang. Kedua, kau salib saya di atas kayu. Itu salib. Kemudian setelah itu Kau ambil anak panah dari kantong anak panah yang tak bawa. Si gulam itu punya. Harus pakai ini, jangan pakai punyamu. Punyamu itu tidak mempan, punyaku harus. Kemudian letakkan anak panah di tengah busur. Panah, sambil kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. harus keras kau nek baca. Sekira semua orang ikut denger, nek gak denger gak mati, harus keras. Itu strategi, strategi. <tum> mi <marmi> setelah itu lempar. Fa'inna ida fa'al tadhalik katal tani, kalau kau melakukan itu semua, kau nanti akan bisa membunuh saya gimana Bunuh diri. Dia menggulam ini, me, apa, beritahu kelemahannya, cara untuk bisa membunuh. Itu apakah bunuh diri? Makanya dari sini akhirnya kan sebagian ulama mengatakan strategi dakwah itu, itu sampai semacam itu, meskipun dia itu punya strategi yang sampai meng, me, apa istilahnya, eh? menyerahkan eh, nyawane dan dia ketika itu mati syahid demi bisa mendakwahkan tauhid juga si anak itu memperlihatkan yang kuasa itu bukan saya tapi Allah yang sekti bukan saya, tapi Allah saya itu ya bisa mati. Meskipun orang-orang yang si anak itu sekti, tapi anak itu kepingin membuktikan saya itu tidak sekti, Allah yang sekti. Akhirnya dilakukan semua syarat-syaratnya. Setelah itu dipanah. Ketika mana si raja itu melempar panah, memanah dengan mengucap Bismillahirrabbilulam. Saya memanah dengan menyebut nama Allah Tuhannya si anak ini. Dulu Nabi Dawud salam Itu ketika perang Raja Talut melawan Jalut, Raja Talut itu raja yang memimpin Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Akhirnya yang jadi Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun sudah meninggal sebelumnya. Nabi Musa akhirnya wafat, menyusul Nabi Harun. Akhirnya Allah Ta'ala mengangkat Nabi namanya Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun itu yang diajak Nabi Musa buat mencari ilmu sama Nabi Khadir. Akhirnya Nabi Yusha' bin Nun, Iku dimintai Bani Israel mengangkat raja buat Bani Israel. Akhirnya Allah Ta'ala ngasih wahyu, kalau Allah Ta'ala mengangkat orang yang kurus, miskin, namanya Tolut. Padahal orang-orang Bani Israel itu yang kaya, gagah, itu ngarep-ngarep, saya macam dari raja. Malah yang dipilih Allah Ta'ala itu orang yang kurus, ya eh bukan bukan zahire eh. bukan apa penampilan zahir qala innallaha qala innallaha astafa lakum sebelum sebelumnya qalu an abdul qal qalu qala innallaha qad ba'atha lakum dhalu tamalika qalu anna

Jangan kau pandang guru semiskin. Ini. Allah melintah dia, Allah memilih dia. Dan setelah nah, dan setelah ini Allah akan tambahi dia kekuatan di jisimnya dan ilmunya juga dikasih Allah pinter. Jadi raja itu harus punya kekuatan, kuah, wazadahu bastatan fil ilmi wal harus kuat fisike dan juga harus alim. Kuat fisik itu artinya juga isyarah buat kuat hatinya saja harus punya keberanian, harus pintar, harus berani pintar, harus berani pintar, harus berani pintar, ketika mau raja sama mau perang sama jalut, ini orang, orang takut sama orang takut sama berani besar badannya, kuat. pintar, harus berani Bani Israel lagi takut. Akhirnya saling takut, saling saling apa, khawatir. Allah Ta'ala akhirnya ngutus Nabi Yusya' bin Nun buat mencari Bapaknya Nabi Dawud. Akhirnya Bapaknya Nabi Dawud itu disuruh mengeluarkan anakmu mana tak lihat. Eh. Akhirnya anaknya paling besar, ini anakku. Besar, ganteng. Ini yang dipilih Allah. Ternyata bukan. Allah enggak memilih dia. Oh, bukan. Adiknya mana? Ini adiknya. Sampai semuanya ternyata bukan. Padahal gua gah, bagus. Ada lagi? Ada, tapi yang paling kecil. Namanya Dawud. Masih kecil, coba undang sini. Akhirnya diundang. Nabi Dawetiku dalam kisah riwayat, orangnya pendek. Matanya biru, mata apa ini, hitam matanya ini gak hitam tapi biru. Terus pendek. Terus rambutis, kalilus sya'ar, wallahu alam, apa itu sya'ar. Rambutnya sedikit, Allah alam. Ternyata itu yang Allah pilih. Kasih minyak dari Baitul Maktis di minyak. Ayy. akhirnya temui raja, kok yang dipilih sama Allah buat membunuh Jalut. Sangguna pelintang. Pelintang bawa pelintang. akhirnya ketika jalan, itu ada batu. Batunya itu ngomong. Ya Dawud, saya adalah Hajaru Yakob, batunya Nabi Yakob. Ambil saya, diambil, taruh kantong, jalan, sampai satu tempat, ya, batu lagi. Ya, 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 Dawud, saya adalah Hajaru Ishak, batunya Nabi Ishak, ambil saya, diambil jalan sampai ketemu batu lagi ya Dawud anak hajaru Ibrahim ambil saya batunya Nabi Ibrahim diambil taruh kandong jalan akhirnya ketemu sama Raja Tolot sama pasukan nih. ya Raja izinkan saya membunuh Jalut anak kecil senjatamu mana ini pakai pedang tidak mau saya pakai ini, pelinteng. Ya, wis maju sudah. Nanti ya, siapa yang bisa bunuh Jalut, tak kasih sepertiga kerajaanku dan tak nikah ke anak perempuanku. Akhirnya Nabi maju. Setelah maju, akhirnya pelinteng ketika melempar pelinteng, Bismillahirrabbi Ibrahim. Pss. Ambil lagi. Bismillahirrabbi Ishaq. Pss. Bismillahirrabbi Ya'qob. Tembakan pertama kena batu e jalut, tembus batu, ba, topi bajane mati. Tembakan kedua, membunuh berapa puluh ribu pasukan. Langsung mati. Bet, bet, bet. Mujizat. Andaikan aku belum jadi Nabi ya Erhas, Akhirnya jadi Raja Dawud alaihi salam. Gulam ketika merintah si Raja, panah. Kau kalau manah saya, jangan asal manah, enggak mempan saya. Manah eh, bismillahirrahmanirrahim gulam. Dibuat wasilah gulam. Bukan Rabbi Musa, atau Rabbi Ibrahim. Rabbi Sebut nama saya, Rabbi Fulan. Abdullah bin Tamir namanya. Bismillahirrabbi hadhal gulam. Ya Rabbi Abdullah bin Tamir. Bin Tamir wakilat Tamir. Anak kecil ini namanya Abdullah bin Tamir wakilat Akhirnya dilempar. Mana? Kena di jidatnya sebelah, yang pinggir. Akhirnya ketika kena, Fawa tu'ayadahu fi sudugih Tangannya sampai Sampai apa ditaruh di Jidatnya sing pinggir Sangking sakite Padahal kalau disalib Biasanya dipaku tangannya Ini dipaku diikat Tapi ketika riwayat Fawa tu'ayadahu fi sudugih Berarti dia bisa ngelepas, tapi walhasil famata ketika aku mati. Sadaqah Rasulullah Sallallahu Alaihi ketika aku yang penting meskipun salib biasanya tangannya diikat atau dipaku, walhasil ceritanya memang bisa ditaruh di uh, jidat yang pinggir. nasu akhirnya orang-orang tahu ulam yang sakti itu ternyata punya Tuhan, nyembah sama Tuhan. Jadi sektinya dia itu karena karena Tuhannya dan Tuhannya itu namanya Allah. Akhirnya fa'amanan nas. Orang-orang akhirnya Fakalan nasu aman nabi rabbil gulam. Akhirnya orang-orang berkata, saya iman sama Tuhannya gulam. Yang kane rajane juga sudah iman. Soalnya rajane itu mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Itu disangkane sama rakyatnya, rajanya itu ngucap Bismillah. Soalnya rajanya itu iman sama Allah Tuhannya anak itu. Maka rakyatnya semuanya iman sama Allah. Padahal Rajane ndak iman. Ngucap kalimat itu Syarat dari gulam. kalimat bismillah itu memang ajib. Andaikan kita itu nggak bisa melakukan karena keterbatasan ilmu kita atau keterbatasan tenaga kita, kita jangan pakai tenaga, jangan pakai akal yang terbatas, nggak bisa kita minta bantuan bismillah dengan ismullah semua bisa tidak ada yang bisa mengalahkan ismullah siapa yang bisa mengalahkan ismullah bismillah akhirnya mati orang-orang iman semua iman penduduk Najran iman. Fa'utiyal Malik, rajanya akhirnya pulang. Pikirnya musuh sudah mati. Ternyata ada orang datang lapor, wahai raja, faqilalahu ara'ayta ma kunta tahdhar, qad wallahi nazala bika hidruk, qad amanan nas. Wahai raja, kau khawatir dakwahnya anak itu nyebar mereka punya agama yang beda dengan agamamu. Mereka tidak nyembah kau sekarang itu sudah terjadi. Orang-orang iman sama anak itu, kau dijebak sama anak itu. Rajaannya kayak fah faham. Mereka nyangka kau itu satu agama sama si anak. Mereka nyangka kau nyembah tuhannya si anak. Kapan? Aku nah, mengucapkan itu. Oh iya iya. kayak sadar. Akhirnya marah itu raja. Fa amara bil -ukhtud. Maka raja memerintahkan pasukannya gali parit-parit lubang-lubang di tanah. Jadi raja ini mikir, oke, siksaan yang pedih, semua sekira lihat siksaan itu, mereka akan takut akhirnya mereka disuruh murtad itu, disuruh kembali ke agama lama, pasti mau pikirin raja. Padahal iman, kalau sudah menghuni sifatnya, itu tidak akan orangnya mau melepas. Kalau orangnya sudah merasakan halawatul iman. Seperti para sahabat, Bilal, itu sudah merasa halawatul iman, disiksa kayak apa, suruh murtad, tidak mau. Kita sudah ngerasa ke okay, halawatul iman apa belum? Ayu. Nah, sudah orangnya tidak akan mau melepas halawatul iman. Kapan kita ikut iseng rasa ke okay, halawatul iman? An aku an salah satu man kun nafi hiwa cetepihin halawatul iman. Tiga hal. Siapa orang yang bisa ngumpul ke akan merasakan manisnya iman. wa ahabba ilaihi min Ketika dia sudah cinta sama Allah dan Rasulnya lebih dari selainnya, dia cinta Allah sama cinta Rasul belum mengalahkan cinta selainnya, belum bisa merasakan halawatul iman. Maka para ulama hakikah, ulama yang betul-betul ulama, dakwahnya mesti cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul. Ih, eh, kupan sih. Mau apa lagi temane? memang itu temane. Biar orang itu merasakan halawatul iman. Diingat ke mahabbatullah wa mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Fa amara bil ukhtut bi sikak Akhirnya raja memerintahkan menggali lubang-lubang di pintu jalan-jalan, di pucuk jalan-jalan. Ini terjadi di Najran. Peristiwa ini terjadi tahun 524 Masehi. Ashabul Ukhdud. 524 Masehi dan sekitar berapa puluh tahun? 40 tahun Nabi lahir itu sallallahu alaihi wasallam 570 Masehi. 40 tahun lebih Nabi lahir, setelahnya Ashabul-Ukhdud. Dan ini kisah Nabi diberitahu sama Allah Ta'ala, mukjizat Akhirnya, orang-orang pasukan diperintah menggali lubang-lubang. Setelah tergali, ditaruh di dalam lubang kayu-kayu, setelah itu dibakar akhirnya nyala besar wa qala man lam yarji antinihi fiha. akhirnya raja merintah pasukannya siapa orang yang iman sama si anak itu terus dia enggak mau kembali ke, agama lama kalian jebur ke dia lempar dia di api Nanti ngomong gini ke pasukan, kalian lemparkan dengan paksa mereka ke dalam api. Kalau mau murtad, bebas ke. Kalau tidak mau murtad, lempar dengan paksa. Berarti merintah ke pasukan. iqtahim. Man lam Siapa yang tidak mau kembali dari agamanya yang baru, murtad ke agama lama, maka menceburlah ke dalam api. Berarti ngomongnya ke orang yang iman. Fafa'alu, maka mereka mengerjakan nisbati prajurit, mengerjakan, menggali, membakar, terus memaksa mereka masuk yang tidak mau murtad. Atau, fa'alu, maka orang yang iman akhirnya melakukan iktiham setelah mereka itu dipaksa murtad, mereka menolak iktahim akhirnya mereka melakukan fa'alu melakukan iktiham menjeburkan diri kena ke api <tinyatakan> sampai datang satu orang wanita wa ma'aha laha gendong bayi Ketika itu riwayat bayi itu umurnya tujuh bulan. Bayangkan tujuh bulan. Sepiro itu bayi tujuh bulan. Jadi gendong, belum ada setahun. Ketika itu dia nggak mau murtad. Ini loh halawatul iman sudah dirasakan. Tapi akhirnya dia ingat sama bayi ini nggak tegel. Kalau dia sendirian, lebih baik saya mati dalam keadaan iman saya sudah lihat bukti-bukti kekuasaan Allah Tuhan Bagaimana saya bisa mengingkari terus me, meng, mengkafir mengkufuri Allah yang tandanya hebat dibawa si anak kecil anak kecil yang dakwah itu tadi tapi dia itu kasihan sama bayi ini asad ketika diperintah. Ayo jebur dia diem. Soalnya bayi ini kasihan dia. Fataka asat antaka afiha. Fakala hal gulam ya ummah ispiri fa inna ki alal haq. Wahai ibuku. Si bayi malah ngomong. Bayi tujuh bulan. Malah ngomong. Ya ummah. Ya ummah. Wahai ibuku. Hak di situ itu gantine ya ya ummi diganti ya ummah nah, makanya ya abi ya abah kadang kan ada orang kadang manggil abi kadang manggil abah itu bahasa Arab semua abi bapakku abah itu tae eh, gantine ya bapakku ummi itu gantine ya ummah nah, kalian ne, nanti nikah punya anak anak membuat latih manggil kalian abah ya latih manggil ibu eh ummah ngelateh anak mau manggil kalian abi anak mau ya latih latih ya jangan angan tenanan loh saya sekolah <laughs> latih manggil ibu eh ummi pasangan deh Abah, Ummah, Abi, Ummi. Eh? Nabi Yusuf manggil Bapak apa? Nabi Yusuf. Ya abati inni ra'ay itu ahad asyara kau apa? wahai Abah. Abah, Nabi Yusuf manggil Bapak ya. Ya abati. Akhirnya si bayi ngomong wahai ibuku jangan takut sabarlah sesungguhnya kau itu melaz sudah ada di dalam kebenaran kau bukan berada di atas kebatilan tapi kebenaran akhirnya si ibu mantep cegur ke dirinya sama anaknya ke dalam api syahid bukan bunuh diri bukan bunuh diri nah, kenapa ndak pura-pura kafir aja terus dia dibebaskan dia boleh boleh aja nesbate syariat kita itu boleh seperti Ammar bin Yasir tapi lebih afdal ergomu anfil kafir lebih afdal membuat kecewa orang kafir wimane kok kuat kuat disuruh murtad malah milih mati orang kafir itu lebih jengkel pahalanya dua kali lipat muslim akhirnya terjadi pembunuhan besar-besaran orang-orang Nasrani tapi Nasrani yang apa ini? Trinitas apa Tauhid? Nah, ya? yang Ashabul Uqdud ini? Tauhid apa Trinitas? Tauhid! Mereka menyembah Allah mereka iman sama Nabi Isa sebagai Nabi bukan sebagai anak Tuhan atau Tuhan, bukan. Nabi Isa yang diimani sama ashabul, sama orang yang dibunuh sama ashabul uhdud, itu Nabi Isa sebagai hamba dan Nabi dan utusan. Mereka menyembah Allah Maha Satu, tidak beranak. Akhirnya rame setelah mati semua orang-orang Nasrani dibunuh di Ashabul Uqtud. Peristiwa ini terjadi di Najran, Yaman. Najran ketika itu agamanya Yahudi. Rajanya ketika itu Yusuf bin Diyazan. Membunuh orang-orang Nasrani yang iman sama Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul. Ketika itu kerajaannya Himyar, kerajaannya Yusuf bin Diyazan iki deket sama Persia. Ketika pembunuhan orang-orang Nasrani di Ashabul Ukhdud, satu orang di Nasrani yang iman lari menemui kerajaan Romawi di Syam. Lalas satu orang. Jadi ketika dibunuh, ketika disuruh masuk ke parit yang ada apinya, satu orang berhasil melarikan diri, lolos, lari, ngungsi ke tanah Syam yang dikuasai Romawi. Ketika itu, minta bantuan sama Romawi, wahai Raja Romawi, Kak, saya dari Najran, saya punya agama Nasrani. Ketika itu Raja Romawi agamanya apa? Huh? Nasrani. Tapi Nasrani yang mana? Trinitas. Soalnya peristiwa tahun 524 miladi. Sedangkan 300 miladi terjadi sidang konsili Nikea membahas Yesus ini kita jadikan apa? Tuhan apa Nabi? Apa anak Tuhan? Jadi anak Tuhan sama persekongkolan Raja Romawi sama pendeta-pendeta Nasrani yang sudah syirik. Padahal ada salah satu pendeta yang masih tauhid namanya Arius. Tauhid. 300 miladi. Akhirnya dakwah ke Afrika, ke Mesir, ke Yaman, masuk ke, ke Habsyah. Habsyah akhirnya dari Habsyah masuk ke Yaman di Najran, Rahib yang Nasrani tapi madhabe pendeta Arius. Si orang Nasrani ngomong ke Raja Romawi, saya Nasrani, saya dipaksa untuk murtad dari agama Nasrani, dan kami menolak, lantas kami dibakar hidup-hidup. Mohon tolong kami, yang selain saya sudah mati semua. Raja Romawi merasa agamanya sama-sama Nasrani. Padahal madhab beda. Yang satu Raja Romawi Trinitas yang minta tolong Tauhid. Ari, pengikut Ari, Ari, Ari Arius, Ari Akhirnya Raja Romawi ngasih pertolongan. Ngomong, negerimu sama Syam kami jauh. Tapi saya punya gubernur di habisah Habsyah itu Ethiopia dekat dekat Ethiopia. Itu nyebrang laut Afrika sampai ke Yaman daerahmu. Tak perintah ke gubernur Habsyah untuk membalaskan dendammu, menolong orang-orang yang dibunuh, membalaskan dendam raja yang zalim Yusuf bin Liyazan. Akhirnya Romawi ngirim uh, merintah ke raja Habsyah. Siapa raja Habsyah? Negus, Najasyi, agama eh? agamanya Nasrani. Ketika itu, Nasrani, eh, eh, Najasyi, Nasrani apa? Sama seperti Romawi. Soalnya Trinitas jadi agama resmi kerajaan Romawi. Harus eh, Nasrani yang Trinitas. Najasyi juga Trinitas ketika itu akhirnya Najasyi nyanggupi ngirim pasukan pemimpinnya namanya Aryat punya panglimanya Aryat namanya Abroha nah, paham? Abroha Ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau menyerang 40 tahun sebelum lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Aryat memimpin pasukan Habsyah. Semua Nasrani tapi Trinitas. Aryat punya panglima namanya Abroha. Balas dendam merangi pasukan Yaman kerajaan Hemyar, kerajaan Yusuf bin Perang. Hmm. Yang menang Habsyah. Akhirnya habislah menguasai Yaman, hemyar ketika itu sudah berakhir. Ketika menguasai Yaman, akhirnya Aryat sama Abrohah bersih tegang, padahal dulu itu dikirim buat jadi panglima nih. Tapi ketika sudah dikuasai, Aryat beda, apa bersih tegang sama Abrohah akhirnya perang antara Aryat sama Abrahah, Abrahah itu menang, membunuh Aryat. Akhirnya Abrahah jadi gubernur Habsyah yang di Yaman. Nah, ketika itu sampai menguasai Yaman setahun, dua tahun, tiga tahun, empat puluh tahun setelahnya, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir tahun gajah ya kan tahun gajah ketika itu Abraha ngirim pasukan gajah buat merobohkan Ka'bah di Mekah ketika itu Abraha mimpin pasukan gajah menyerang Ka'bah itu Abraha rajane gubernur Yaman menyerang Ka'bah ketika itu Abraha agama ne Kristen Trinitas. Dalili apa kok ngerti nek Trinitas? Ketika aku paman, ketika aku datuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Abdul Muttalib, ketika pasukan gajah aku sampai mau masuk Mekah, orang-orang Quraisy disuruh naik gunung, biar ndak kena ne pasukan Abrahah Akhirnya semua orang Quraisy ke gunung. Setelah semua orang tidak ada, Sayyid Abdul Muttalib itu megang pintu Ka'bah sambil mengatakan, La humma innal abda yamna rahlahu famna rihalak. La humma itu dari Allahumma. La humma innal abda yamna rahlahu. Wahai Allah, sesungguhnya seorang hamba itu pasti akan menjaga rumahnya. Famna helalak maka mohon jagalah negerimu. La yagliban nasali puhum wa mihaluhum rotuan mihalak. Ya Allah jangan sampai salib salib mereka salib itu apa? Trinitas sok tawahid. Trinitas. Salib berhah Nasrani Trinitas la yaghliban nasalibuhum wa mihaluhum rudwan mihalak ya Allah jangan sampai salib mereka mengalahkanmu dan besok ketika mereka mau ke sini merobohkan ini Ka'bah besok kekuatan mereka berubah jadi kekuatanmu ya Allah akhirnya sudah setelah itu Allah ngirim ababil dari laut menuju Mekah sampai Mekah yaitu lewat Ka'bah, tawaf Ababil tujuh kali. Setelah itu ke tempatnya si Abroha lempari. Tarmi himpi min sijil. Walhasil ketika itu Najasyi Kristen Trinitas. Abroha Kristen Trinitas. Padahal ashabul, padahal yang dibunuh ashabul ukhdud Nasrani yang tauhid. Makanya yang dibela sama Allah siapa yang bela? Orang-orang yang dibunuh Ashabul Ukhdud. Yang bela itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjanjian Hudaibiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke raja-raja. Raja Mesir, raja Persia, raja Romawi, raja Bahrain. Surat ke raja Romawi apa? min Muhammadin min Muhammadin Rasulillah ila Heraclius raja ulum Rom. Aslim taslam. Aslim taslam. Fa fa in aslamta fa in abai ta alaika ithmul arisyin. Dari Muhammad utusan Allah untuk Heraclius raja Romawi. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka merotain wahai raja heraklu yang nasrani trinitas aslim, masuklah islam taslam kau pasti selamat yu'tikallahu ajraka merotain kalau kau mau Allah kasih kau pahala dua kali lipat pahala yang pertama iman sama nabi isa sebagai nabi dan utusan Allah yang kedua pahala iman kepada nabi Muhammad, kepada iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in abaita fa alaika ismul Kalau kau enggak mau iman, kau juga menanggung dosanya orang-orang Arius. Apa itu orang-orang Arius? Orang-orang pengikut Arius. Apa itu pengikut Arius yang dibunuh Ashabul Ukhdud? Soalnya ketika itu yang dimintai tolong Iku Raja Romawi. Tapi karena dia jauh dan karena beda madhab, itu yang membela iku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tahu Nabi Nasroninya yang dibunuh Ashabul Uqtud, Tauhid, pengikut Arius, Tauhid, sedangkan kau bukan pengikut pendeta Arius, pendeta pendeta yang syirik. sampai sekarang situsnya ada di Najran. Tapi sekarang Najran dibeli sama Saudi. Bukan bukan bagian Yaman lagi. Tapi sudah dibeli sama Saudi. Tapi sampai sekarang ada situs-situs orang yang dibunuh Ashabul Ukhdud. Syuhada-syuhadae itu bahkan tanah-tanah liate masih kelihatan sisa tulang-tulang kaum mukminin yang dibunuh ketika zaman ashabul ukhdud sampai sekarang ada situsnya suhada ya. sampai peristiwa iklah Allah Ta'ala cerita ke surah al-buruj kutila ashabul ukhdud jilak kalau ikut jilak nati berarti disiksa di neraka ashabul ukhdud orang yang punya tanah-tanah yang digali yaitu raja yang ya, Yusuf bin Dunwa sama pengikut-pengikutnya. Kalau ikut dimaknai kutila, ikut diperangi, Allah Ta'ala mengirim pasukan Najasyi. Kutil ashabul ukhtud an-naridhatil wakud, yaitu orang yang punya api yang menyala-nyala. Idhum <tuhil ashab> alaiha ku'ud, ketika mereka duduk menyaksikan. Wahum <tuhil ashab> ala ma yaf'aluna <ku> bil mu'minina syuhud, padahal mereka ikut mengetahui apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukminin bukan musyrikin uh, Id, ala ma yaf'aluna bil mu'minina. orang nasrani yang mukmin tahu akhirnya najasyi ketika mengirim abroha najasyi juga trinitas tapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kaum mukminin hijrah, itu pertama kali hijrah ke Habsyah. Kenapa kok memilih dipilihkan hijrah ke Habsyah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Soalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hijrahlah kalian ke Habsyah. Di sana ada raja, la ahad. Raja itu tidak pernah mendolimi seorang pun. Kalian kalau minta tolong pasti dilindungi. Najasyi memang trinitas ketika itu, tapi adil. Akhirnya ketika itu ada salah satu yang hijrah namanya Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib. Akhirnya ketika Sayyiduna Ja'far ditanya apa yang agamamu katakan tentang Isa. Najasyi soalnya merasa menyembah Isa. Tapi Amr bin As ketika belum masuk Islam, Iku ngomongin Najasyi, mereka menghina Tuhanmu, Isa. Kaget Najasyi. Apa yang kalian katakan tentang Isa? Dibacakan surah Maryam sama Sayyidina Ja'far. Wadkur fil kitab Maryam. Izan tabatat min ahliha makanan syarqiyya. Fattakhatat min dunihim hijaban ila akhirihi. Yang di situ akhirnya Nabi Uh, Sayyidina Ja'far bin Nabi Talib itu nerangke Nabi Isa adalah manusia yang kami hormati dan dia adalah utusan Tuhan bukan anak Tuhan Tauhid ketika itu Najasyi langsung turun dari kursi ini sambil nangis kemudian tongkatnya di di apa dibuat garis di tanah sama tongkatnya mengatakan ma uh, yakhru uh, inna hadzal tin misluma misluma ja Isa wa innahuma yakhruju min mishkatin wahidah agama kamu itu sama dengan agama yang dibawa Isa dan keduanya keluar dari satu mishkat yang sama satu wadah yang sama Mishkah tempat buat lampu. Akhirnya Najasyi ngirim surat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat itu Najasyi syahadat asyhadu an ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Muslim. Setelah akhirnya Muslim, ketika Najasyi wafat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabah ketika itu Sholat jenazah, sholat goib. Ketika Nabi keluar ke makam baki, buat mau sholat waf, sholat jenazahnya Raja Najasyi, ketika mau takbiratul ihram sholat goib, Allah Ta'ala melihat ke jenazahnya Raja Najasyi di depannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujizat. Ketika ikut di Najasyi, di Habsyah, tidak ada seorang pun yang mensalati. Akhirnya Nabi yang mensalati. Iku satu-satunya tabiin yang meninggal sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku raja Najasyi agamane tahu Makamnya Najasyi ada di Habsyah, masyhur sekarang dikunjungi, diziarahi sampai sekarang. Jena, apa, kuburannya raja Najasyi yang iman sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين من يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على <سرع> لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوب واشطر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد تش الصحب والحمد لله في البدع والتناهي سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله